بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah serta kekuatan yang diberikan olehnya dipertemukan kita pada pagi yang penuh berkah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita peluang dan masa untuk kita terus menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita berdoa dan meminta agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang diredai dan dikasihi. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam kitab Wasaya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pada wasiat yang ke-10. Berkata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Katanya An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu Ightanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla hiramik وصحة قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وقال صحيح على شرطه وقال شارح الجامع إسناده حسن berkata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada seorang lelaki tentang satu pesanan yang perlu diambil, yang perlu dijaga. Yang mana kata Nabi, Rasulullah mengumpulkan, menceritakan perkara yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui, yang mana tujuan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia tujuannya ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tahu kata tujuan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan melakukan apa-apa perkara melainkan perkara itu mengarahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kata ibadat tu hanya kita sembahyang, hanya kita duduk berzikir, padahal ibadat itu banyak. Kita keluar cari nafkah, itu pun ibadah. Itu pun ibadah sebab satu keperluan. Tanpa nafkah, kita tak dapat nak makan. Maka tak dapat, bila tak dapat nak makan, kita tidak ada kuasa ataupun kita tidak ada, orang kata apa, kemampuan. Bila tidak ada kemampuan,
maka kita tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Jadi hidup kita ini mestilah dalam ruang lingkup, dalam kitaran kehidupan kita, daripada kita bangun tidur pagi tadi sampailah kita nak tidur balik malam ni, maka biarlah berpusing ataupun bersekitaran dalam keadaan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Jadi ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Az-Zariyat ini jelas. Jelas kepada kita yang mana tujuan kehidupan kita, kita kena tahu arah tuju kita. Yang mana perjalanan kita daripada satu destinasi hendak sampai kepada satu destinasi. Dan di antara perjalanan kita tadi, kita tak berhenti lama di dalam satu destinasi tadi. Kan? Daripada alam rahim, alam roh, kemudian masuk kepada alam rahim. Kan? Kemudian bila dah masuk kepada alam rahim, kita masuk kepada alam dunia yang sekarang kita ada. Dan daripada dunia, kita akan pergi ke alam barzah. Kemudian daripada alam barzah, kita akan sampai kepada alam akhirat. Kita akan melalui. Setiap manusia, setiap makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, semua akan melalui perkara tersebut. Dia tak berhenti duduk ke alam dunia tu lama-lama. Ya. Tapi berapa ramai orang yang hidup, mereka berada di alam dunia ni, mereka sangkakan bagaikan mereka untuk hidup selama-lamanya. Ya. Sanggup berebut harta, sanggup berebut apa jawatan. Ya. Sanggup untuk menipu orang dan sebagainya. Ya. Perjalanan dia. Dia kata tahu, kata nak hidup kat dunia tak lama. Tapi dia buat bagaikan kehidupan dia tu nak duduk lama di dalam dunia ini, alam dunia ini. Ya. Jadi itu hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kata Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hadis ni selalu kita dengar dan sebagainya. Iaitu jagalah lima perkara sebelum tibanya lima perkara. Jaga lima perkara sebelum datang lima perkara. Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bagi peringatan kita kepada kita sebenarnya dengan cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tujuan Allah Taala utuskan rasul itu sebagai liyubayyinun nas. Allah Taala nak menjelaskan kepada manusia. Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala jadikan rasul kepada manusia juga yang daripada kalangan manusia juga, supaya di akhirat nanti tidak ada orang, tidak ada manusia yang mencangkah tentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala utuskan utusan tadi daripada kalangan para malaikat, maka manusia akan kata, kamu malaikat tak apalah. Memang kerja kamu taat kepada Allah. Bila kamu bawa perintah suruh turun untuk manusia melakukan ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan, maka manusia tadi akan mempersoalkan. Kamu tak apalah tak berkehendak kepada makan. Kami ini berkehendak kepada makan. Ya. Kalau tak ada makan, tak datang orang kat masjid. Majlis kita tak penuh. Ya. Menu utama akan ditanya dulu. Itu lah. Nah. Tapi wallahu alam lah. Masa saya berada di
Hadramaut, Yaman. Di dalam satu majlis ilmu, tak dijamukan apa pun melainkan al-qahwah, makna kopi dia, dengan air kosong. Tetapi masya Allah, dia punya orang, apa dia punya orang yang datang, Allah million. Ya. Masa saya pergi ke Mesir tahun 2010 sebelum berlakunya pergolakan, dan masa tu pun dah ada tanda-tanda nak melakukan, nak berlaku pergolakan. Semayang subuh dia, saf yang pertama, apa, imam angkat takbir, dah 5 saf. Sebab masa tu dia, semua orang bila azan tu, mereka sebelum azan tu dah tunggu dah. Yang pekerja-pekerja kontrak, pekerja-pekerja apa, semua tukang sapu, semua dah tunggu dah, siap lah. Mereka singgah dulu tempat ibadat tu sebelum mereka nak pergi kepada tempat yang lain. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selepas pada mana kita melakukan solat, yakni ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah Taala, mencari apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nafkah kita. Jadi itu Nabi berpesan kepada kita, jaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertamanya, syababaka qabla haramik, mudanya kita sebelum tua. Kita ni hidup tak, orang kata apa, selama-lamanya muda. Kalau selama-lamanya muda, Allah, kita baik pilih jadi baby kan. Sebab apa? Cuba kita tengok daripada mula kita dilahirkan. Dilahir ni masya Allah, kita dicium kita, kita dijaga kita. Ada nyamuk sikit, nyamuk kena marah. Macam orang yang baru kahwin kan. Baru kahwin ni, pengantin ni, dia masih orang kata apa, setahun perkahwinan tu masih lagi dalam orang kata apa, masih rasa sayang lagi. Tapi bila dah ada anak seorang, dah mula lah. Kan? Itu. Ala kulihan. Jadi itu. Jadi kehidupan kita yang mana manusia tidak selama-lamanya tua, apa, tidak selama-lamanya muda, dan akan menuju ke arah tua. Kan? Jadi tua tu biarlah semasa mudanya itu dia, orang kata apa, berguna ataupun mendapat dia memanfaatkan masa muda dia. Kan? Itu. Yang mana digambarkan kita ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 20. Summa yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kemudian kita akan berubah daripada kita mata, apa, daripada kita mula jadi benih dan sebagainya, tumbuh segar dan sebagainya. Lepas daripada tumbuh segar, dah elok dan sebagainya, kemudian sumayahiju fatarahu musfarran, kamu akan melihat tumbuhan-tumbuhan tadi akan menjadi kekuning-kuningan. Kuning ni tanda-tanda dah tak lama dah. Kan? Dia akan apa, jatuh, daun akan mula dah, kata apa, jatuh dan sebagainya. Sumayakun hutama, kemudian dia akan jadi hancur kecai. Maksud dia mati. Ya, kalau buah masuk kan. Dah lama-lama-lama lah kali akan jadi hancur. Ha, jadi buruk dan sebagainya akan hancur. Kan, itu. Jadi itu ala kulli hal. Dia tidak selama-lamanya hijau. Ha, dan dia tidak selama-lamanya orang kata apa, duduk kekal. Ha, dalam warna yang kelak dan sebagainya. Dan maka dia akan
hancur juga di akhirnya. Kan itu. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kita seperti mana wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah taala ambatakum, jadikan kamu ini, maksud dia diciptakan kamu ini minal ardi, daripada bumi. Allah taala ciptakan siapa? Allah taala ciptakan manusia itu daripada tanah. Ah, kita lah. Kan? Kita dijadikan daripada tanah. Kan? Jadi kita jangan rasa bangga duduk di atas tanah. Kan? Ini dah lah dijadikan atas tanah. Kan? Rasa bangga pula. Pijak tanah pun rasa bangga. Kan? Padahal Allah Ta'ala kata apa? وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Takabur. Allah jalan. Kan? Itu. Ala kulli hal. Kalau nak cari orang yang kat surau, mungkin tak ada yang macam ni. Tapi kalau kita nak cari yang dekat mana? Yang dekat luar sana. Kan? Dia bangga kata dengan pangkat dia. Dia bangga dengan darjat kebesaran yang dia terima dan sebagainya. Itu. Itu yang dikatakan dia berjalan. Orang kata apa? Berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini dalam keadaan yang sombong. Allah Ta'ala dah larang qul apa wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu jalan di atas muka bumi ini dalam sombong aku. Bukan jalan sombong tu dengan hanya perbuatan saja, tapi dalam keadaan hati dia sendiri pun rasa bangga. Jalan di khayalat ramai dengan rasa oh hebatnya dia dan sebagainya. Itu ala kulli hal. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Jadi ayat ni nak menceritakan kata kita ni bermula daripada asal daripada tanah dan kita akan dikembalikan kepada tanah. Hiduplah pangkat besar macam mana sekalipun, kita akan kembali. Tiada seorang yang mampu untuk nak mengatakan aku dah hidup berpuluh tahun dah yang lama dah. Tak mati-mati pun sampailah ni. Kan? Oh, aku kekal selama-lamanya. Tak, ada tak? Tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alayha fan. Tiap-tiap apa yang ada di atas muka bumi ni fan, akan hancur, lebur. Ya. Kita tengok dulu sebelum surau ni ada apa? Paya. Paya dah tak ada dah. Itu tamat tempoh dia. Ya. Sebelum ada bangunan-bangunan yang kat sini, dulu orang nak masuk pun sini tak berani. Ya. Masuk kampung apa? Kampung Pasir apa sini dia panggil. Ha, bawah ke. Dulu kampung Pasir kan. Rumah setinggal. Kan? Tu zaman saya sekolah rendah ni. Kan? Sekolah menengah. Nak masuk, tengok oh, rumah setinggal. Tak, orang tak berani nak masuk. Sebab masuk boleh sesat. Kan? Tapi rupanya daripada rumah setinggal dulu telah berubah menjadi rumah yang batu. Rumah yang harga pun kadang Allahu Akbar 4 juta kan, 4 juta wadah Allah, rumah 4 juta kan? Hebat tak mana, wallahualam lah kan? Rumah 4 juta ke, rumah 2 juta ke, rumah 1 juta ke, kok mana pun kita duduk bawah juga. Mana? Tanah. Kita akan kembali kepada tanah juga kan? Sebab kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap apa semua yang ada di atas muka bumi ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita rasa macam tu Allahu akbar, maka kita tidak akan meninggalkan solat. Kita akan memanfaatkan kehidupan kita yang pendek ini
Tambah Nabi kata, umur kita ini ma baina sittina wa sab'in. Panjang umur kita hanya di antara 60 ataupun 70 je. Jadi kalau siapa sambut birthday hari ini 70, jaga-jaga. Jaga-jaga. Kalau umur 60 tak pergi lagi, mungkin 70. Kalau 70 tak pergi, maka banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mengampuni dosa kita. Sebab Nabi dah bagi peringatan, umur umat aku di antara 60 ataupun 70. Habis ustaz, ramai je yang meninggal awal, umur 20 dah meninggal, umur 30 dah meninggal. Sebab bila meninggal ni tak tentu bila masa dia. Ya, Nabi kata umur 60 tu secara ghalibnya umur umat ni akan sampai banyak tu je, dan tidak ada terlebih. Kalau ada lebih pun, kalau piramidi kata apa, jarang-jarang ada ya, umur 70-60. Oh, itu ala kuliah. Mana kalau kita dengar nak kata umur nisbah orang yang hidup sampai lebih daripada 70 tu, nak kata nisbah dia tak ramai. Ya. Itu ala kulihal. Jadi summa yu'idukum, mana kita dijadikan daripada tanah. Maksud dia asas kejadian kita ialah daripada tanah ini. Asas kejadian, maksud dia perkara yang asas dalam kita nak dijadikan manusia itu, iaitu daripada tanah, dan dicampurlah dengan bahan-bahan yang lain dan sebagainya. Kan itu. Summa yu'idukum fiha, kemudian kita dikembalikan padanya, pada mana? Pada tanah tadi, bumi tadi, tanah tadi. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian kamu dikeluarkan daripada bumi juga. Maksud dia bila? Bila kita di alam barzah, maka kita akan ditanam, dimasukkan ke dalam bumi. Itu bila kita di dalam apa, masa kita mati, maka wajib tanam. Jangan kita mati tak boleh nak ditanam. Itu masalah. Duduklah di awangan. Sebab apa? Tanah yang kita daripada tanah, tanah pun tak nak terima kita juga. Ya, itu. Kemudian kita dihidupkan kembali daripada tanah tersebut, iaitu pada hari akhirat. Sumayung fakufis sur, kemudian ditiupkan sangkakala, maka hiduplah seperti mana tumbuhan yang baru apa lepas hujan turun. Ya, macam tumbuhan hujan turun dan sebagainya. Macam itulah kebangkitnya manusia dan sebagainya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, minha ay minal ardi. Kenapa ha itu kenapa ar ataupun bumi itu dibaca dengan ha? Kerana dia muannas. Okey, itu sifat dia. Minha khalaqnakum, daripada bumilah ataupun daripada tanahlah kita dijadikan. Wa fiha nu'idukum, dan padanya dikembalikan kita. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanahlah kita dibangkitkan semula. Nukhrijukum taratan ukhra maksudnya dikeluarkan kamu, dijadikan kamu, dihidupkan semula daripada tanah tadi. Jadi kita dijadikan daripada tanah. Dan kita kita dikembalikan, disimpan buat sementara berada di dalam tanah sebelum kita dibangkitkan semula untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Tu jadi sepanjang kehidupan kita ini, kita dah tahulah hidup kita ni pendek je. Tak lama. Daripada alam rahim masuknya kepada alam dunia. Alam dunia inilah untuk kita nak hidup. Orang kata apa? Dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud
rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu. Dengan sampai, bagi sampai kita sembah Allah Ta'ala tadi, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, sampai hadirnya, sampainya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita tengok iman para para sahabat yang terdahulu. Kepercayaan mereka, keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasul, marilah cabaran yang bagaimana sekalipun, mereka tidak akan gusar, mereka tidak takut dan sebagainya. Umat Islam pada ketika itu dikepung. Maksud dia, diboikot. Tak boleh nak jual dekat dia dan sebagainya. Dihalang ekonominya dan sebagainya. Tapi mereka dengan keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yakin mereka boleh hidup. Itu. Sebab keimanan. Sampainya tahap yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peperangan yang pertama dalam Islam selepas berlakunya hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil nama peperangan Badar. Peperangan Badar, tentera Islam pada ketika itu ada lebih kurang 313 orang. Dan tentera bukan Islam, iaitu lebih kurang 3,000 orang. 3,000 dengan 313, rasa-rasa Allahu Akbar. Begitu duduk dalam ni, dikepung oleh semua orang lain. Nak keluar pun tak berani dah. Semua pakat tolak. Alah, pergi dulu. Kamu ketua kan? Kamu pergi dulu. 313 nak lawan dengan 3,000 orang. Kalau kita mengikut logik akal kita, kita kata yang menang mesti 3,000 punya. Itu. Tapi dengan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sanggup memperjuangkan. Sanggup turun walaupun mereka dalam bilangan yang sikit. Sebab telah terpahat dalam diri mereka keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kalau macam orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka sanggup berpagi-pagi datang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi. Pergi mana? Hujan ni, tidur sedap. Hak aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tiap-tiap kita ni ada hak yang perlu kita tunaikan. Ya. Hak kita dengan Allah, hak kita kepada diri kita, hak kita kepada tubuh badan kita, hak kita kepada keluarga dan sebagainya. Ya. Kadang kita tunaikan hak kepada diri kita dan keluarga kita itu lebih banyak daripada kita tunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Ala kulli hal. No? Seperti mana yang dinyatakan, maka manusia itu diciptakan daripada tanah. Innal insana khuliqa min sulalatin min tin. Dan manusia itu diciptakan daripada segumpal tanah. Kemudian menjadi nutfah, segumpal darah. Ya, seperti mana dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa nutfah sehingga 40 hari. Kemudian menjadi daging selama 40 hari. Kemudian daging membalati tulang selama 40 hari. Summa yunfakhu fir ruh. Kemudian ditiupkan roh. Ya. Ini dalam hadis Nabi cerita dah. Mana dijadikan sesuatu perkara tadi, dijadikan manusia tadi selama 40 hari daripada satu alam ke satu alam.
segumpal darah, kemudian nak pergi ke satu 40 hari. Kenapa 40 hari? Yang kita duk ambil buat amalan 40 hari sebab apa? Sebab sempena penciptaan manusia tadi, makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia tadi, proses dia 40. Itu peringkat kita nak menyucikan jiwa kita. Dalam tempoh, dia tak boleh dalam masa sehari. Dia tak boleh dalam masa 4 hari. Dia tak boleh dalam masa 14 hari. Dia kena ambil tempoh buat tadi ialah selama 40 hari. Bukan buat 40 hari terus berhenti. Itu salah juga. Contoh, kalau kita terima amalan, sesuatu amalan, satu zikir ataupun sebagainya, nak bagi kukuh ada dalam diri kita, kita buat biar daripada mula kita terima sampai ni lebih daripada 40 hari. Maka dia akan sebati dengan kita. Maksudnya dia akan mudah kepada kita. Jaga buat bagi 40 hari, insya-Allah. Kan? Perubahan manusia itu akan berlaku dalam masa 40 hari. Kemudian kalau ikut hadis yang diriwayatkan ni, mana manusia tadi daripada satu peringkat nak pergi satu peringkat dalam masa 40 hari. Tu ulama kata dengan 40 ini bila berkumpulnya manusia, seseorang insan tu berkumpul, bila lebih daripada 40 niscaya ada terdapat seorang wali dalam tu. Ha, itu. Tu kalau kita tengok kebanyakan Nabi dilantik menjadi Rasul bila umur 40 tahun. Sebab apa? Dah sampai peringkat dia, matang dia. Angka 40. Ini bukan kita nak main angka pula. Ha, tapi kalau geng-geng apa, nombor ekor ni cukup seronok. Ustaz sebut nombor apa pun jangan. Ya. Allahuakbar. Ya. Kedai apa? Tikam nombor ekor pun pandai juga. Tengok. Tengok tu tu. Rupanya buka tepi pula. Pakat dia masuk. Kan? Ala kulihal. No? Air Rabu keluar keputusan kan? Itu. Jadi itu. Mana kita tempoh proses pembersihan kita, kita nak buat dan sebagainya, penenangan jiwa kita, bila kita dah banyak melakukan dosa ataupun nak kita nak memurnikan jiwa kita dalam masa tempoh 40 hari. Tu kita di dalam setahun disuruh kita puasa lebih kurang 30 campur dengan 6. Lebih kurang 36 hari. Ya. 36 hari disunatkan kita puasa pada bulan Rejab sikit. Bulan Syakban sikit. Ya. Jadi pemurnian itu, pembersihan kita nak menyambut bulan Ramadan tadi, dah diajar daripada kita bulan Rejab lagi. Bulan Rejab ni bulan Ashurul Hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Jadi ada hikmah dia. Tapi kalau kita dah berpuasa sebulan di bulan Rejab dan 15 hari di bulan Syakban, kan? Sebab 15 hari fasa yang pertama boleh kita puasa. 15 hari fasa yang kedua tak boleh, sekiranya tidak bersambung dengan fasa yang pertama. Kan? Tu dalam hadis sahabat kata, aku tengok Rasulullah ini banyak berpuasa di bulan Syakban. Maksudnya Nabi tak berpuasa sebulan. Tapi Nabi ada berpuasa. Tapi Nabi tengok sahabat Nabi tengok Nabi berpuasa tu banyak. Maksudnya bila kata banyak ni, benda yang daripada satu bulan tadi kurang Nabi makan. Ada beberapa hari saja yang Nabi makan. Itu maksudnya. Kan? Mari kita tak pergi puasa langsung. Allah, tak tahulah. Wallahualam. Ha? Jadi itu tempoh dia 40 hari. Bila kita menyambut Ramadan tadi, elok. Ya. Sebab Allah Ta'ala jadikan daripada nutfah, daripada segumpal darah nak jadi daging, 40 hari. Sampai ke hari yang ke-120, maka ditiupkan roh. Barulah ditiupkan roh. Ha, masa start daripada itulah, kita akan rasa
Kalau ibu yang mengandung, kita rasa oh bergerak berdenyut, ni kan, itu no ala kulli hal. Ini disebut di dalam surah Al-Mu'minun, summa khalaqnan nutfata 'alaqata faqalaqnal 'alaqata mudghatan faqalaqnal mudghata 'izama fakasawna 'izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulialah Allah Subhanahu wa ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang menjadikan sebaik-baik kejadian. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita. Maksudnya kita daripada tempoh baby, apa baby, daripada bayi sampai kita nak tua, sebelum kita nak jadi baby itu dah ada peringkat kejadian kita dah. Ya. Bila dah kita dilahirkan, dah lepas 9 bulan dilahirkan, maka bermulalah alam kita, iaitu alam dunia, kita berada di alam dunia ini. Falamma tammat muddah fi batni ummika uhiyat ila al-malak al-muwakkal bil arham an yakhrujaka ila raisha min janahin. Kemudian bila dah habis tempoh kita berada dalam perut ibu kita, Allah Taala dah tentukan sampai je 120 hari, summa yunfakhiru, kemudian Allah Taala perintahkan kepada mereka empat perkara. Allah Ta'ala perintahkan, yang pertamanya Allah Ta'ala perintahkan, kata tulis tentang rezeki dia. Kita takkan mati selagi mana rezeki kita tak habis, tak, orang kata apa, bajet yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita, selagi itulah kita, orang kata apa, akan hidup. Tu kita jangan takut ya. Hidup kita, alah kenapa miskin ni, tak, kita tak akan mati dan kita akan makan selagi mana benda itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita takut apalah akan datang ni kan, nak jadi macam manalah anak kita nanti. Sekarang pun dah mahal lah, bawa RM50 bawa balik satu plastik je. Kalau dulu bawa pergi RM50 boleh bawa balik satu troli. Kita kata bagaimanalah zaman anak kita nanti pula. Ya. Anak kita nak hidup macam mana, susah. Ya. Nah, itu ala kulli hal. Tu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala suruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ya. Seperti mana dalam ayat 1,000 dinar yang kita kata. Ya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada mereka. مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Mereka tak sangka-sangka mari daripada mana, wallahu a'lam. Tapi kalau kita tak beriman kepada Allah dan tak bertakwa kepada Allah, kita akan rasa tak cukup rezeki kita. Walaupun RM10 tak rasa cukup. Walaupun RM1,000 tak rasa cukup. Sebab tidak ada nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi bila dah sampai tempohnya, maka Allah Subhanahu Wataala perintahkan kepada malaikat untuk keluarkan kita daripada kantung tadi. Dah, maka lahirlah. Ada orang yang rasa sakit 3 hari sebelum nak lahir. Rasa sakit dia, tak lahir-lahir. Ya. Ada yang rasa sakit, tiba-tiba dah lahir dah. Itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata sakit lahir dia, itu kita tak tahu dan sebagainya. Ha? Kemudian, bila dikeluarkan, bermulalah yang mana ibu bapa tadi, maka mulalah Allah Subhanahu wa taala wa ambata laka irqaini raqiqaini
fi sadri ummika yajriyani labanan khalisan haran fi syita'i. Ha? Allah Ta'ala mengeluarkan susu labanan, yani susu khalis daripada kedua ibu bapa dia. Bila sampai tempoh dia apa baby tadi nak keluar, maka dah ada susu. Ya. Itu rezeki dia tu. Ya. Kalau tak ada susu, ada yang disebut dalam satu kitab oleh muhaddis Ali bin Khirid, disebut dalam kitab Al-Wasailu Asy-Syai'ah, bagi ibu yang tidak ada susu, baca surah Yasin pada orang kata apa, air, ataupun ditulis surah Yasin di dalam satu bijana bekas tu, kemudian dimasukkan air, kemudian direnjiskan kepada orang kata apa, tempat susu tadi, kan, susu orang perempuan tadi, insyaAllah, kan, buatlah. Kalau kat binatang tak ada susu, apa binatang kan, kita zaman dulu diperah susu, tak ada, kenapa tak ada, cuba buat, insyaAllah. Itu ni ulama muhaddis. Muhaddis ni maksud dia, dia ni hafaz kurang-kurangnya 300,000 hadis, ya, baru dia gelar muhaddis. Bukan baca satu kitab hadis dah jadi muhaddis, belum lagi. Nah, itu kemudian wa alqaid mahabbataka fi qalbi abawaika, kemudian dilemparkan, diletakkan rasa mahabbah, kasih sayangnya ibu bapa kepada anak tadi. Allah Ta'ala letakkan kasih sayang daripada kedua ibu bapa tadi. Tu kalau anak zina, dia tak ada dapat kasih sayang daripada ibu bapa dia. Tu mereka sanggup boleh buang. Sebab tidak ada kasih sayang. Itu kata orang yang melakukan haram, perkara yang haram, perkara yang berdosa kepada Allah, bila dia melakukan, Allah Ta'ala bagi mudah, dia bersalin, tak rasa apa. Itu yang dia akan buat lagi zina. Sebab apa? Dia tak rasa apa. Tapi kalau orang yang orang kata apa, melahirkan anak daripada hubungan perkahwinan yang sah dan halal, dia nak lahir tadi, dia rasa susah. Sebab apa? Masa itulah Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa dia. Ibu yang melahirkan anak tadi, bila dia dah melahirkan, yang mana dikatakan separuh mati umur apa apa ketika dia nak melahirkan tadi, separuh nyawa dia, kan? Sebab terkadang boleh dia mati. Itu sebab Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Tapi bila orang yang melakukan dosa, melakukan zina, bila dia nak melahirkan, dia tak rasa apa. Cuma kita tengok, tengok dalam tandas dah boleh dah. Sebab sebab mereka melakukan dosa. Dan tidak ada rasa kasih sayang. Allah Ta'ala tak letakkan kasih sayang di dalam hati ibu bapa tadi yang melakukan zina tadi. Bapa tak adalah, yang ibu tadi tu sanggup ambil letak dekat tong sampah, ambil letak kat tangga masjid. Yeah. Ustaz jangan kata macam tu, ustaz, kami sanggup apa, kami tak sanggup. Tak sanggup buat, dah letak buat dah. Itu yang dia katakan. Orang yang daripada apa, ibu bapa yang daripada yang halal, maka Allah Ta'ala akan letakkan kasih sayang dalam diri ibu bapa tadi. Fala yushbi'ani hatta tushba. Mereka tidak akan rasa kenyang bila mana kita dah kenyang. Kita kenyang, baru dia mereka rasa kenyang. Mereka makan sikit je. Kan? Tuan-tuan ada anak semua, kan? Dan anak pun dah bukan sekadar anak, cucu lah. Kan? Banyak lah. Kan? Lebih mengetahui. Kan? Itu Allah. Wala yarqidani hatta turqad. Kita tidak akan rehat selagi mana
anak tadi, kecil tadi tak berehat. Dia tak tidur lagi tu, kita tak tidur. Tapi kalau min waladi zina, anak zina, ibu dia batal. Tak ada perasaan dan sebagainya. Ala kulli hal. Bukan dosa kepada anak tu. Sebab dosa yang kita lakukan itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut. Wa hakaza yansha'u at-tiflu at-tifla fi ahdani walidayhi. Inilah orang kata apa yang dikatakan kehidupan kanak-kanak tadi di bawah penjagaan kedua ibu bapanya. Dan berada di dalam orang kata apa pendidikan ibu bapanya. Itu dalam hadis yang lain menyebut bila kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani aw kama qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah ini di dalam agama yang salimah, pegangan yang betul, perjalanan hidup dia yang benar. Agama yang salimah, agama yang sejahtera. Agama yang sejahtera ni agama Islam. Allah Ta'ala dah ajar kita apa, anak yang dilahirkan tadi dalam keadaan fitrah yang yang memang semula jadi ni, fitrah yang nakkan keamanan, fitrah nakkan kepada keadilan, fitrah nakkan kepada kebaikan, fitrah nak kepada perkara-perkara yang elok. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua ibu bapalah yang mendidiknya. Nabi kata ibu bapa bukan guru yang mendidik. Jadi nak kata di sini yang mendidik tu siapa? Ibu bapa. Peringkat tarbiyah yang pertama tadi, tarbiyah pendidikan tadi ialah dimulakan daripada kedua ibu bapanya. Kalau ibu bapanya kaki judi, maka anak akan jadi kaki judi. Kalau ibu bapanya kaki solat, anaknya akan turut solat. Ustaz, kami ni solat. Tahun bila ustaz solat? Masa anak dalam kandungan ke? Lepas kandungan ke? Anak dah jadi umur 15 baru kamu ustaz solat? Saya solat lama dah ustaz. Anak dah 15 baru kita nak start solat. Ataupun anak umur 15 baru kita nak ajar dia solat. Lepas tu kita salahkan. Ala kulli hal. Jadi ibu bapalah yang mentarbiyah anak tadi, yang memberi pendidikan kepada anak tadi daripada mula baby sampailah dia besar. Tu kita nak sekolahkan dia, nak bagi hantar sekolah ni sebagai kita memberi, orang kata apa, kita tak mampu nak melaksanakan tugas tadi, kita cuma pinjam sekejap je. Sebab kita wajib hantar. Wajib hantar. Kemudian kita balik jaga kat rumah kita. Jadi apa yang dia belajar, maka kita kena suruh dia amalkan, praktiskan, dan kita kena buat. Ya, itu. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua ibu bapalah yang menjadikan dia Yahudi. Ya, Yahudi yang kuat menipu, kan? Yang suka orang kata apa, bila firman Allah ditutupnya separuh. Kan? Au yumajjisani, penyembah, penyembah patung dan sebagainya, majusi. Kan? Kita ajak, kamu jumpa dia ni kena tunduk. Gambar ya. Tu yang jadi sampai sekarang ni orang letak gambar, sembah, sembah, sembah. Kan? Jadi sampai satu peringkat, mulanya tunduk saja, lepas pada tu ambil gambar letak, letak makanan pula, colok apa ni pula. Tu jadinya timbul agama ni. Kalau kita belajar dalam bab adian, agama-agama yang timbul bukannya daripada agama samawi, agama yang timbul daripada khibrah kehidupan kita, pengalaman kehidupan kita, macam ni asal dia macam tu, macam ni dan sebagainya. Ada kuliah. Jadi itu bermula daripada peringkat kanak-kanak lah sampai besar, dia di bawah bimbingan ibu bapa tadi.
Kalau kita dah didik betul dah selebihnya, maka banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin masa kita mendidik dia tadi, anak kita kenapalah berlari, kenapalah ni, mungkin ada tersilap, maka kita minta ampun kepada Allah. Bukan salah anak, salah kita. Kenapa suruh semayang tak nak semayang? Mungkin masa peringkat kita mula dulu. Jadi kita banyakkan istighfar, kan? Bila istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapatlah apanya. Ya. Kalau anak dah balik kan, dia buat kesilapan, adakah itu disalahkan oleh Allah? Dah balik atas tanggungan dia. Ya. Bila dia dah balik, dia bawa atas tanggungan dia. Sebab kita dah ajar, kan? Bila dia dah, orang kata apa, dah belajar, bila dia buat juga dosa tadi, maka dia di bawah tanggung, apa, di atas tanggungan dia. Ya. Jadi tugas kita juga, ibu bapa tadi, kita hanya beristighfar, mungkin dengan sebab salah kita memberi pendidikan kepada dia, maka kita beristighfar. Ya. Fastaghfirillah. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yursilis samaa alaihim midrara. Bila kita dengar istighfar dalam surah Nuh, kan, bila kita beristighfar, kemudian Allah Taala akan memberikan segalanya. Yursilis samaa alaihim midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Kan, ni ayat ni kata bila orang yang tak berkahwin lagi, sampailah ni tak kahwin lagi, istighfar. Apa pun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa, bumi panas, baru ni orang marah kan, panas, kena hujan, baik, daripada utara sampai ke selatan semua kena. Ya, semalam di Negeri Sembilan kan, KL, hari Sabtu, hari Jumaat tau, hari Jumaat kot, kat UAE. Ya. Itu ala kulli hal. Bila Allah Ta'ala bagi, kita tak bersyukur, maka azab pula jadinya. Itu. Jadi kita beristighfar lah. Banyakkan beristighfar kepada Allah SWT. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Yundidkum bi amwalin. Rasa macam kenapa hidup susah sangat, istighfar. Allah Ta'ala akan memberi, memanjangkan, ataupun yumdidkum bi amwalin, amwal harta benda, Allah Taala akan beri harta benda kepada kita. Wa banin, orang yang tak ada, yang tidak ada anak ni, banyakkan beristighfar. Jangan suami saja istighfar, isteri pun istighfar juga, kan? Astaghfirullahal azim, sekurang-kurang lafaz istighfar, kan? Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim wa atubu ilaik pun boleh. Sirah istighfar tu banyak, boleh tengok dalam kitab Al-Azkar, boleh kita amal. Jadi kalau anak yang dah baligh, maka dosa itu di bawah tanggungan dia, dia sendirilah. Dia dah ada pilihan. Bila dah baligh ni, dia dah sampai cukup umur, maka dia dah tahu dah itu. Dosa ibu bapa ni bila mana dia memberi pendidikan yang salah. Daripada kecil ajar pergi benda lain, tu yang dia jadi tahu, tak tahuan. Ada pernah saya tanya, bulan puasa, kenapa tak puasa? Tahu, dah mak saya pagi tadi bangun goreng nasi goreng, saya pun makan juga, dia makan. Tengok. Kenapa buat macam ni? Tahu, kat rumah saya memang dah ada dah satu almari. Pilih je nak jenama apa. Kan? Nak yang kuat sikit ke? Yang apa? Tak kuat sikit ke? Yalah, botol jenama Arab yang daripada mana semua ada. Macam mana anak tak dapat pendidikan? Itu merupakan pendidikan yang diajar oleh ibu bapa. Kan, itu tarbiyah peringkat mudah, tarbiyah tadi. Kan, bimbingan daripada kedua ibu bapa.
Kemudian berubahnya kama yantaqilu at-tiflu min marhalati tufulati likay nara ba'da zalika ghulaman. Kemudian apa, inilah peringkat permulaan kanak-kanak tadi hidup di bawah pemeliharaan kedua ibu bapanya sehinggalah dia menjadi besar. Kemudian lepas pada tu dia menjadi seorang remaja, pemuda, seorang lelaki yang dewasa fi sinni 40, pada umur 40 tahun. 40 tahun baru jadi lelaki dewasa. Tu kita nak lantik orang ketua mesti orang kata apa, sekurang-kurangnya umur tu dia dah 40. Nak jadi wakil rakyat pun 40. Kalau jadi wakil rakyat umur 15 tahun, umur 20, itu yang duk jadi macam-macam. Kan? Tak boleh sebut benda sensitiviti. Tak apa dah. 40 ni bila dia dah jadi ni, dia dah matang dah. Dia dah melalui semua dah. Itu Allah Ta'ala nak mengangkat Rasulullah menjadi Rasul masa umur 40. Nak boleh dapat juga angkat pada umur 33 ke atas. Maksudnya jangan bawah pada 33. 33 ni Nabi Isa diangkat menjadi Rasul pada umur 33 tahun. Ya. Jadi sebab apa? Dia dah sempurna dah kehidupan. Rasulullah sebelum dia nak jadi Rasul, Allah Ta'ala dah beri pendidikan kepada dia. Macam ni kehidupan dia, kena bekerja, buat susu, oh, kerja. Kerja-kerja. Cari duit apa semua. Bila sampai umur 40, maka Allah Ta'ala ilhamkan dalam hatinya untuk dia keluar pergi buat uzlah. Sebab apa? Dah cuci dulu. Sebelum nak diangkat menjadi Rasul. Bila 40, dia kerja-kerja. Dalam masa yang sama, tujuan dia pula yang lain ialah untuk orang kata apa? Untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Kemudian summa syaikhan kabiran. Kemudian lepas pada tu kita akan jadi syekh. Syekh ni, syekh ada dua. Yang pertama orang Arab panggil syekh kerana umur dia dah lebih daripada 60-70, dah tua dah. Itu syekh. Yeah. Tapi kalau orang muda kita panggil syekh, mungkin kerana keilmuan dia. Kerana dia alim dalam bidang ilmu. Yeah. Itu orang panggil, ya syekh. Yeah. Lastu syekhan, aku bukan syekh. Kalau orang Arab yang dia bijak, dia kata, aku bukan syekh. Apa kamu panggil aku syekh? Eh? Tapi syekh ada dua maksud. Yang pertama kerana umurnya yang tua. Syekhan kabira ni dalam firman Allah SWT, seperti mana dalam kisah Nabi Yusuf AS, ahli keluarga Nabi Yusuf pergi, bila dah sampai orang kata apa, tidak ada makanan, maka Allah Ta'ala ilhamkan beritahu kepada Nabi Yaakob, pergi ke Mesir, di situ dapat makanan. Kan Nabi Yusuf bermimpi 7 tahun subur, 7 tahun orang kata apa, kering kontang. Ini maksudnya. Kan? Jadi bila dah ni, dia pergi minta kepada wazir, yang ni menteri, ya, minta belas ihsan kerana kami ni mempunyai bapa yang tua, tolonglah kami dan sebagainya. Kan? Kemudian ada kes ditangkapnya adik apa, Bulyamin, adik mereka ni, ya, sebab mencuri. Kan? Kemudian mereka minta belas ihsan, lepaslah. Ya? Kerana kami ni di bawah tanggungjawab, diperintahkan oleh amanah oleh bapa kami, Syekhan Kabira. Ya? Syekh maksud dia apa, lelaki tua. Kan? Itu. Jadi itu maksud dia syekh. Ya. Syekh yang kedua ialah syekhul fil ilmi, ataupun kerana mereka yang mempunyai ilmu yang
banyak ilmu yang ni, kan? Wa indama yasilu ila hadzal hadd ila hadzal hadd lam narahu waqta izan waqta izin yaqwa ala sayri illa wa huwa yatawakkau al asa. Jadi bila dah sampai peringkat ni, peringkat tua ni, maka kamu tak akan dapat tengok melainkan mereka berjalan memerlukan kepada tongkat. Pakai tongkat lah. Umur 60-70. Kan? 70? Haa, dah. Ala kulli hal. Kemudian lepas pada tu, wa ba'da zalika iza tala umruhu sanarahu la yaqwa ala sayri hatta ala al-asar. Lepas pada umur tu telah terlalu tua sangat dah, sampai kamu pun tak boleh nak jalan dah menggunakan tongkat, jalan pegang kat dinding pula. Dulu boleh gagah lagi, tengok. Tongkat pun dah yang pakai yang tiga lah, tak boleh juga, kena pakai dinding lah jalan. Jalan kat dinding pun dah tak boleh dah. Sampai orang kena pimpin. Nak angkat, bawa dan sebagainya. Ya. Itu jadi mereka peringkat yang dah tua dah. Jadi sebelum kita sampai itulah, maka kita beringat, fazkur zalika wa kun syaban salihan takun ma'a syababi allazi sayuzilluhum Allah ta'ala tahta zillahu yawma la zilla illa zilluh. Jadi maka dengan sebab itulah kita kena beringat, wahai pemuda-pemuda, hendaklah kita menjadikan orang masa muda ni lah sebagai untuk kita melakukan amal-amal pekerjaan. Amal pekerjaan dalam kita nak keluar berdakwah, dalam kita nak mencari nafkah dan sebagainya. Ya. Ni waktu muda ni untuk kita nak bangun solat, nak beribadat sebagainya. Pemuda yang beginilah yang mana mereka bila hari akhirat berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Bawah naungan Allah Taala, dimayungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan tindakan mereka inilah yang mana hidupnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai pemuda yang boleh bangun qiyamul lail? Ramai ustaz. Tapi syarat dia kena ada perlawanan bola. Tengok perlawanan bola Allah berduyun. Noh. Nak bangun subuh. Berapa ramai pemuda yang bangun subuh? Ya. Yang terbabah kerana subuh tu banyak. Ya. Yalah, dah jaga sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi main game. Ya. Oh, ni habis exam ni. Ya. Ya. Itu pemuda tu. Umur 15 ke atas tu. Ya. Itu tak kira pelajar yang duduk kat universiti. Duk kena belah ihsan doktor je. Sebab apa? Kelas tak pernah datang pun. Malam orang tidur dia main game. Siang orang pergi kuliah dia tidur. Orang pergi makan, dia pergi makan jugalah. Tapi ada juga yang tidur tu sampai 2 hari. Bangun minum air, isap rokok, tidur balik. Makan tak kisah. Mayang pun tak, apa pun tak. Allahu Akbar. Adakah ini golongan pemuda yang bawah naungan Allah SWT? Golongan pemuda yang berada di bawah naungan Allah. Kita nak tahu negara kita pada masa akan datang, tengoklah zaman pemudanya. Tengoklah pemuda-pemuda yang ada pada zaman tersebut.
Kalau ada zaman pada zaman tu pemuda-pemudanya banyak yang beriman, pergi ke rumah Allah, masjid, surau dan sebagainya dan berada di dalam majlis ilmu, maka negara kita alhamdulillah akan datang. Tetapi kalau pemudanya banyak di tempat karaoke, tempat di pusat hiburan kerana banyak lalai dengan hiburan dan sebagainya, maka negara kita akan ditakbir oleh mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'uzubillahi min zalim. Mereka bila mereka mentadbir, walaupun mereka dah tua nanti nak berubah lah apa, nak berubah belum tentu berubah. Ya. Umur 40 dah 40 tahun dah, hatinya tu dah gelap dan sebagainya, dah tak ada tempat putih lagi, kat mana lagi nak cari putih? Jadi dia nak berubah pun susah. Payah. Sebab macam pepatah orang Melayu kata apa? Bila merenta buluh, biarlah daripada rebungnya. Nah, masa rebung itulah kita nak buat. Ada setengah orang tu dia bubuh besi, nak bagi naik tegap tu bubuh besi. Bila dia dah tua dah, dah dia dah tumbuh, dah besar dah, kita nak kepak bagi naik straight, tak boleh dah. Yeah. Kepak silap kepak patah. Macam kita tua-tua ni, tergeliat 30 tahun dulu tak pergi urut, mari sekarang baru nak urut. Alamatnya pakai apa, capit gitulah jalan. Jadi itu. Jadi hendaklah pemuda-pemuda mengingati, ingat yang mana pemuda yang bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan pemuda yang mendapat naungan di hari akhirat. Jadi hendaklah kita jadi yang pemuda yang macam ni. Cari pemuda yang macam ni. Kita pemuda umur 40 eh. Alah kelihat. Pentua lah kan, bukan pemuda kan. Allah. Alah kelihat. Ya. Jadi orang yang muda ni lah, masa muda ni lah untuk kita merebut, mencari ilmu, bekerja. Tak apa. Sikit tidur tak apa. Jangan banyak tidur. Sekarang terbalik, orang tua ni kurang tidur. Tapi kalau orang muda, Allahu Akbar. Tidur, sikit-sikit tidur. Kan? Sikit-sikit tidur. Kita ni, orang tua ni, bukan saya lah, saya muda lagi. Orang tua ni, sedikit tidur. Tapi kalau dibandingkan dengan orang muda, sikit-sikit tidur. Maksud dia, payah nak jumpa kata dia tak tidur. Dia tidur sentiasa. Kan? Tu jadi kalau kita tengok ada tengah tu, maka kejutlah pemuda-pemuda yang sedang tidur. Mana tidur pun duk main game apa, itu sedang tidur lah tu. Mana mereka berada dalam keadaan lalai, jauh daripada naungan Allah Ta'ala. Kalau pemuda tu tak ada kat surau, maka kita kena buat program bagi mereka mari. Bagaimana cara nak bagi mereka mari? Buat anjur aktiviti. Jangan buat aktiviti majlis talaqqi bersama Ustaz Fakhrul Razi, contoh. Adanya, tak marinya, tak laki dia. Ya. Tapi kalau buat aktiviti, orang kata apa, bermain sepak takraw bersama pemain Malaysia, confirm dia mari. Ya. Memanah. InsyaAllah. Sekarang pemanah pun alhamdulillah dapat sambutan. Ya. Rupanya manah pun nak kena belajar. Ada teknik dia baru boleh. Bukan yang boleh bedal lah. Silap bedal habis tangan kita ni. Kan? Cara dia, teknik dia, patut nak dia punya target dia. Bagus juga tu anjuran tu. Kan? Buat. Tarik pemuda-pemuda dan sebagainya. Kan? Apa lagi? Main futsal. Kan? Kalau boleh buat futsal tu, ada gelanggang kod dekat sini. Dekat dengan surau. Senang. Kalau buat pertandingan dekat gelanggang futsal, memanglah. Boleh juga nak buat kat gelanggang futsal pun. Sebelum kita nak buat pertandingan tu, kita panggil ya. Kita panggil seorang pemuda, contoh. Siapa dia, ustaz-ustaz yang muda sikit.
Jangan ustaz tu pergi pakai serban macam ni. Pergi pakai serban macam ni, Allah. Orang muda tadi lari. Pergi pakai baju t-shirt sama, pakai nak main pusat sekali. Sebelum nak main pusat, okay, kita baca doa dulu. Minta keberkatan kepada Allah. Baca doa jangan baca dalam bahasa Arab. Baca dalam bahasa yang mereka faham. Baru mereka faham. Kan? Ni imam kita baca doa dalam bahasa Arab. Berapa ramai orang yang faham? Kan? Yang faham kata, Allahumma zawwijni arba'an je lah. Yang senyum faham, yang tak senyum tak faham. Kata. Apa dia? Ya Allah kawinkanlah aku empat. Yang tu faham. Kan? Itu ala kelihatan. Lawak je lah, ibu-ibu. Jadi itu hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT. Lama lah ke? Jadi rebutlah peluang masa muda ni lah. Sebelum kita jadi orang kata apa. Jadi yang mana pesanan Nabi, usrun, kita akan melalui 8 perkara. Yang pertama, senang, susah, sedih, gembira, kita bersatu, berhimpun, ada yang berpisah. Kan? 4 perkara dan lawannya 4. Maksud dia macam itulah. Wasaqamun, sakit. Wa'afiatun, dan kita akan sembuh. Semua ni kita akan melalui. Rasa susah, rasa senang. Kenapa hari ni rasa senang je, rasa dapat duit banyak dan sebagainya. Tengok-tengok esok susah, kan, miskin dan sebagainya. Hari ni kenapa rasa gembira, kan? Kenapa hari ni rasa sedih? Hari ni kita akan melalui perkara tersebut. Hari ni kita berkumpul, esok kita bubarkan grup kita, kan? Dalam WhatsApp sama, kan? Merajuk sikit dengan kawan, kawan melawak je pun, kan, merajuknya besar left daripada grup, kan. Hari ni sakit, semalam sembuh, hari ni sakit, semalam sehat, hari ni sakit, esok mungkin kesembuhan dan sebagainya. Maksudnya kita akan melalui 8 perkara ini yang seperti mana. Tilka tabiatul hayah, yang demikian itulah tabiat kehidupan kita, kan. Jadi kita nak jadi orang yang gembira, yang sebenarnya gembira ialah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar tu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Maka rebutlah peluang yang ada ini dan untuk kita menambah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada soalan? Jangan tanya soalan. Sejuklah tu makanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya minta ampun dan maaf sekiranya ada salah ataupun silap ataupun terkasar bahasa ataupun terasa. Semoga kita diberkati oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wadud ilayna inda hajatina wa dhakkir ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una waqbil da'watina واقضي حاجاتنا ببركة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله منفعنا apa yang kami pelajari pada pagi ini, ya Allah. Ingatkan kami bila kami lupa kepadanya, ya Allah. Kembalikan pada kami pada waktu kami memerlukannya, ya Allah. Ajarilah kami, ajarilah apa yang memberi manfaat kepada kami untuk kami hidup di dunia dan di akhirat, ya Allah. Terimalah doa-doa kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat permintaan kami, ya Allah. Dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandulah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, ke jalan yang Engkau ridai. Jauhilah kami, ya Allah. Hindarilah kami, ya Allah, daripada mengikut jejak langkah jalan yang Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sehingga berjumpa lagi, wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.